Oke guys, jumpa lagi bersama Tuan Muda. Ya, kali ini gue nggak sendirian. Kali ini gue bersama. Bersama siapa? Ya, telat. Openingnya telat. Ya, kali ini pagi ya, pagi. Jadi gue sambil jalan ke kantor berdua sama istri gue yang sedang hamil. Jadi di video kali ini gue hanya mau ngetes aja sih, mau ngetes kemarin gue habis modif intercom Venom Rider. Jadi Venom Rider gue itu gue modif biar bisa langsung nge-record ke GoPro Hero 5. Jadi kalian itu gak usah ribet-ribet lagi gimana caranya biar suara yang dihasilkan oleh intercom itu bisa langsung ke record ke action cam gitu loh. Jadi pagi ini gue cuman mau ngetes aja gimana sih hasil modifikasi intercom Venom Rider. Yang nyanyi ntar apa dong? Para penonton para penonton Tuan Muda Motovlog nanti pada kecewa dengar suaramu. Kali subscriber kamu jadi banyak, aku nyanyi. Ya iyalah. Aku nggak boleh nyanyi. Jangan nyanyi, nanti. Oh, biasanya aku nyanyi. Tapi pada budak nih yang dengar, yang nonton videoku itu pada budak. Aku nyanyi dalam hati dari tadi udah gatel banget. Aduh, ini begini nih tiap pagi nih cuy. Mana ya? Tuh jual kelapa tuh kanan tuh. Musiman kali itu jual. Kagak, kemarin kita habis CFD-an aku lihat di situ dari pagi tuh kelapa tuh. Iya, sekarang sama kemarin kan ada, pas kita lagi butuhin dia kagak ada. Ya, kita enggak ngelihat pas lagi dibutuhin malam soalnya. Nah, tuh kelapa muda, kelapa hijau tuh. Ya, jadi balik lagi ke tema gue soal intercom langsung nge-record ke action cam. Jadi kebetulan gue pakai GoPro Hero 5. Ya gitulah. Ini kemarin sih pada saat barangnya udah datang, barangnya udah selesai di mod dan udah datang, gue coba-coba ya berhasil ya. Jadi Venom Rider gua intercom. Ini ngapain tuh bapak-bapak tuh? Ngisep. Silakan kali. Silakan apa orang sepi? Itu. Ya Allah. Kenapa tuh? Ya Allah. Bawa-bawa TV. Bawa TV. Terus cuma diliatin doang. Ya jadi gitu. Semalam setelah datang sudah di mod, udah gua terima barangnya. Gua tes ya berhasil. Jadi Venom Rider gua, intercom Venom Rider gua berhasil langsung nge-record ke GoPro Hero 5 gua. Jadi Venom Rider apaan sih intercom? Iya. Jadi kalau kalian lihat gambar ini, gas. Ya, jadi kalau kalian nonton video gue, beginilah hasilnya. Hasil modifikasi intercom Venom Rider yang bisa langsung record ke action cam atau ke GoPro Hero 5. Aduh, bensin udah tiris lagi. Awas ya, aku dorong ya. Awas kamu dorong, ya aku lah yang dorong. Iya, awas aku jalan. Oke, kita motong jalan dulu. Gila tuh macetnya. Anjay. Ini bensin cukup sampai kantor. Beli dulu, Gi. Iya. Wes, si abang ini enggak ada. Ada tuh abangmu. Amit-amit. Kecil banget. Amit-amit. Astagfirullah. Dulu kan dia nggak pakai dasi ya, kenapa dia jadi pakai dasi ya? Ya biar keren lah. Ku ceritakan pada dunia. Ya. Kan kecil
maaf, udah kabur dengan. Selamat tak terpilih. Jadi kayak gitu ya guys. Ini gue lagi ngetes aja video gue kali ini, gue lagi ngetes aja hasil modifikasi intercom Venom Raider. Jadi bisa langsung nge-record dari suara-suara lo, mau dual vlog atau lo nge-vlog sendiri, ataupun lo lagi dengerin musik, musiknya itu juga bisa langsung nge-record ke Action Cam gitu. Jadi jika kalian pengen ngemod juga, ngemodif juga intercom kalian, mau intercom Venom Raider kayak atau intercom apa aja, nanti linknya gua tulis di description. Kalian bisa kontak-kontak aja. Untuk masalah harga juga kayak gitu juga, kalian bisa kontak aja. Jadi bukan hanya ngemod intercom aja, kalian juga bisa ngemod action cam kalian biar bisa ada mic eksternalnya ya. Jadi kayak gitu deh. Ya udah, pokoknya sekian dulu deh. Gue dengap banget nih macet, gue dengap banget macetnya. Pokoknya kalau kalian mau ngemot juga, silakan aja kontak-kontak aja ke Mas Ridwan. Ya udah, semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di video-video gua selanjutnya. Tuan Muda pamit. Bye-bye.